bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Oto bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2019. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Pagi dokter. Oh pagi, silakan. Bagaimana? Apa keluhannya? Gini dok, mata saya sering sakit, cepat capek, dan kurang jelas kalau membaca dok. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulan terakhir ini dok. Baik, coba kamu baca huruf sebelah kiri atas. Huruf D. Kalau yang itu huruf apa? Huruf L. Salah dok, aduh. Huruf C. Aduh, kurang jelas dok. Kalau ini jelas? Belum dok. Kalau yang sekarang gimana? Ya dok, sudah cukup jelas. Sebentar. Kalau pakai yang ini bagaimana? Kabur lagi dok. Baik, cukup. Saya buatkan resep. Ini resepnya. Jadi begini, dalam istilah kesehatan, mata normal itu disebut juga emmetropi. Mata yang normal adalah mata yang mampu membaca dan melihat sesuatu pada jarak normal tanpa menggunakan alat bantu baca atau lihat. Dengan kata lain, mata normal adalah mata yang mampu berakomodasi dengan baik. Apabila mata sudah tidak dapat berakomodasi dengan baik, maka mata tersebut dikatakan tidak normal. Ciri-ciri mata yang normal diantaranya adalah jarak atau jangkauan pandangnya antara 25 cm sampai tak terhingga. Sedangkan mata yang tidak normal atau cacat, jangkauan penglihatannya itu berubah. Ada dua macam cacat mata. Yang pertama, miopi atau rabun jauh, dan yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Miopi adalah gangguan penglihatan ketika mata tidak mampu melihat benda jauh dengan jelas. Hipermetropi sebaliknya. Gangguan mata ini tidak dapat melihat atau kurang jelas melihat benda yang berada dalam jarak yang dekat. Ada pula penderita cacat mata presbiopi. Nah, penderita mata ini tidak dapat melihat benda dari jauh dan juga dari dekat. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Kode soal B20, jenjang SMP, mata pelajaran fisika. Cacat mata yang dialami anak pada video tersebut dapat diatasi dengan kacamata yang memiliki lensa A. cekung, B. cembung. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Sekali lagi, ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Contoh 208476 spasi B1 spasi B. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama tanda pagar
jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Jenjang 4 untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Contoh, Septian Aji, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 19 Semarang, tanda pagar Jalan Abdul Rahman Saleh, tanda pagar Jawa Tengah. Kirim SMS ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/tve.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih menu Ki Hajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi. Televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa. Bersama Ki Hajar, kita harus belajar.